Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Poros Mekah. Alhamdulillah ya Allah sudah melaksanakan sholat subuh. Ini bubar sholat subuh di Masjid Nabawi setelah tadi melaksanakan sholat subuh pertama setelah lockdown di Masjid Nabawi. Alhamdulillah ya Allah sudah dibuka kembali ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Inilah info terbaru dari Kota Madinah, saudara-saudara sekalian, di mana hari ini di Masjidin Nabawi telah dibuka dengan permulaan yaitu pelaksanaan sholat subuh pertama kali. Namun untuk di Mekah sampai saat ini, saudara, masih belum dikabarkan kalau Masjidil Haram akan dibuka. Namun beberapa berita ada kemungkinan, insya Allah dimulai hari ini, tanggal 31 Mei 2020, dimulai dari waktu sholat isya, Masjidil Haram akan dibuka untuk umum, tetapi tetap akan mengikuti aturan yang ada dengan tetap menjaga jarak, dan sebelum masuk ke dalam masjid akan dites satu persatu. Untuk situasi umumnya, saudara, maka semua penduduk Mekah sekarang boleh beraktivitas tetap dalam pembatasan jam malam dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil dan kendaraan-kendaraan lainnya, walaupun tetap dalam aturan yaitu harus memakai masker. Yang mana kalau yang tidak mematuhi aturan dan tidak memakai masker, maka akan dikenakan denda atau tilangan 1.000 rial. Demikian informasi yang bisa sampaikan hari ini dari Kota Suci Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.